Kalau yang ini ceritanya Gahar di jalan sebagai pentolan geng motor, ternyata saat ada hajatan berubah menjadi pemain organ tunggal. Seorang pentolan geng motor itu ditangkap di atas panggung usai menganiaya warga. Lagi mengiringi dengan organ tunggalnya di atas panggung di kawasan Teluk Betung Selatan, seorang pria ditangkap polisi. Ia ternyata menjadi buron karena menganiaya warga dengan senjata tajam hingga jarinya putus. Dari pemeriksaan polisi, geng motor yang dipimpinnya kerap membuat onar di Jalan Raya Bandar Lampung.